Oke, selamat sejahtera, salam motorsport. Oke, hari ini kita akan review satu Gentra yang orang dan kami sendiri tidak expect masuk ke blacklist performance motorsport, Asia 2023. Dulu waktu pejuang nih awal-awal mau check-in, kami pun terkejut apa yang pejuang itu mau request. Nah, kami sampai 2-3 kali confirm dengan owner, betul gak mau buat. Nah, apa yang dia buat, apa yang dia request, apa yang dia minta bantu dengan kami untuk roketkan Gentra ini, kita buka. Oke, so ini Asia 2023, enjin 1.0 3 silinder 1KR, sama dengan Asia lama, sama dengan Ativa. Cuma bezanya tiada turbo. Beza dia tiada turbo saja. Oke, so apa yang kami sudah roketkan ialah kami bolt on turbo full set. Dari turbo, intercooler, piping, semua custom. Oke, so kita start daripada turbo. Turbo kami menggunakan RHA4 VF17. Oke, VF17. Intercooler daripada Sat Racing, size 450-180-65, tebal 65, piping 2,5 inci. So, untuk pejuang Asia yang di luar sana, yang next mau lawan dia ni, simpan size tu. Okay? Seterusnya iaitu piping semua fully custom in-house under satu bumbung di Blacklist Performance Motorsport. Seterusnya iaitu wastegate. External wastegate kami menggunakan daripada Tile, saya pun tidak tahu. Okay, hose semua Samco, alright. Seterusnya yaitu blow off daripada Turbo Smart Dual Pot. Ini jadi kegilaan orang sudah sekarang nih, pengganti greedy juga. Okay, seterusnya yaitu coil plug daripada Honda K20 beserta dengan dia punya plate custom daripada Velocity Race. Okay, memang handsome. Seterusnya kita tengok map sensor dia. Langsung turbo kan, map sensor kita tukarlah pakai map sensor turbo. Okey, map sensor turbo. So kepada pejuang di luar sana yang mau bolt on turbo, okey, kamu mesti ingat map sensor tu mau tukar, okey. Satu lagi benda yang paling penting. Jom kita tengok. Ini yang paling penting kalau kita bolt on turbo, okey. Paling penting ECU management. Okey. So pejuang ni request untuk pasang ECU management KKT32 Compact F103. Okey, ECU jenis piggyback. Jadi kita boleh tune segala-segala, kita ubah dia punya mapping kepada mapping turbo. Okey. Apa lagi dia pasang yang kita tidak nampak? Ada works e-drive. Works e-drive amat-amat jauh di sini tertapuk beserta dengan boost meter DVA1. Alright? Okey. So, Apa lagi barang dia? Okey, semua masih standard, tire standard, semua standard. Okey, ini Asia jenis advance. Okey, jenis advance tahun 2023. Kilometer belum sampai 20,000 lagi. Dalam masih lagi bau kilang, masih lagi bau tangan-tangan pekerja dekat kilang tu. Okey. Tapi dia sudah bawa masuk sini, minta bantuan kami untuk bolt on turbo untuk kasih sedap lagi Asia ini. Okay? So, saya boleh cakap Asia ni Asia facelift pertama yang bolt on turbo menggunakan enjin asal di Malaysia. Okay? Alright? So, sekiranya anda ingin meminta bantuan daripada kami untuk bolt on turbo ataupun apa-apa jenis roket, NA kah, bolt on kah, overhaul kah, apakah, kamu boleh cari saya, Elvin, ataupun kamu boleh kontak kami paling ngam. Direct datang di sini, Blacklist Performance Motorsport, performance nomor 1 di Borneo. Bye.